ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, ini sudut yang pertama. Yang kedua dari kemungkaran-kemungkaran juga, ini memberi selamat saja itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau dia hadir di perayaan mereka. Kalau dia hadir, itu adalah hal yang lebih disepakati tentang ketidakbolehannya. Dinukil kesepakatan ulama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya tentang tidak bolehnya hadir. Iya. Karena itu dari kekeliruan yang besar. Kadang sebagian orang ini, apalagi di masa-masa seperti ini, ya, dia tidak memandang tempat, datang ke mana saya, ya, memberikan, diundang untuk acara, datang saya. Padahal ini harus dibedakan antara sesuatu yang merupakan kaitan dengan agama dia dan sesuatu yang bersifat apa? Bersifat urusan dunia dia. Kalau ada hal yang terkait dengan agamanya, maka itu harus dirapikan dan diperbaiki.